Selamat malam smart listeners dan sahabat sonora. This is Smart Young on Top Radio bersama saya Billy Bun, dan di depan saya ada teman baik saya. Kita ngobrol-ngobrol udah setahunan ya? Ada enggak sih? Setahunan ya? Ya, belum ya? Anggap aja lah ya. Anggap aja setahunan ya. Okay. Anggap aja setahunan. Karena udah saking sering curhat-curhatan. Curhat-curhatan. Dan ternyata kita kayak pinang di belah kampak ya. Oh. Jadi kalau saya jadi cewek ya kayak gini. Yeah. Kalau dia jadi cowok ya kayak gue. Gitu ya. Oke. Oke, okay, so selamat malam. Saya tamu saya malam hari ini adalah seorang wanita cantik namanya Mbak Danin. Danin dia Welyani ya. Sekarang apa jabatannya? Di mana kerjanya? Saya di product manager di Axis. Wih, ini brand yang kalau nggak ada Axis kayaknya dari tahun lalu kayaknya yang mantap nggak bisa eksis deh. Alhamdulillah. Jadi yang mantap bisa eksis di seluruh Indonesia karena Axis. Karena bantuan teman-teman di Axis lah. Thank you so much. Nanti jangan pelit-pelit ilmu ya. Ntar kita ngobrol tentang badanin. Kalau dilihat dari kuliahnya, kemudian dari kerjanya, kayaknya karirnya asik-asik aja nih. Nanti bagi-bagi tips ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu seluruh smart listeners dan sahabat sonora yang ada di Manado, di Makassar, Banjarmasin, Aceh, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course Jakarta. Selamat malam semuanya. Yang mau nanya-nanya ke Mbak Danin bisa lewat Twitter @youngontop, Twitter @billybun, dan juga @radiosmartfm. Dan juga bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor Axis 0838-77-300-376. Sekali lagi ke nomor Axis 0838-77-300-376. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata CK persembahan dari Optik Says. Wow. Asik ya? Asik banget. Dapat kacamata. itu juga satu brand yang bersama dengan Yang On Top sejak tahun 2009, bayangin loh. Dan itu brand yang saya pakai loh. Wih, oh ya? Optik Says kan? Oke, cool. By the way, yang kalau belum pernah, kalau lagi nggak ngeliat toko Optik Says, coba besok-besok ke mall ngeliat toko Optik Says, ada orang ganteng loh di situ. Sampai dengan tanggal 12 November. Dah. Serius? Sahabat sonora bisa lihat. Coba lihat dong. Dapat diskon enggak? Ada diskonnya 30% justru. Kesana ya, Mbak. Yang penting ngelihat ada modelnya orang ganteng gitu ya. Silakan saya lihat ada di Kalibata Square. Oh, gitu ya. Nah, buat yang foto selfie di depan iklan tersebut, saya kirimin buku. Asik, aku. Ya? Oke. Anyway, udah ini kok jadi promo sukses. Oke, Mbak Danin. Ini kalau ngelihat dari CV-nya dulu, ternyata baru tahu nih. S1-nya ngambil computer science ya, dari IPB. Yes. Ini? Saya computer science dari IPB. Waktu itu kenapa? Kayaknya kalau gini, bentar. Kalau saya ngobrol sama Mbak Danin gitu ya, di kesarian ya, kita sering meeting di kantornya Axis gitu ya. Itu kayaknya kan, apa ya, kita orang marketing banget gitu loh. I mean, you are not orang IT gitu. Computer science tuh seharusnya orangnya yang, ya kalau kita ngomongin stereotype-nya tuh yang pendiam, geeky gitu. And you are so marketing banget gitu loh. Dulu saya begitu loh. Serius? Dulu saya begitu. Oke. Karena saya masuk IPB itu karena orang tua. Oke. Orang tua pengen saya masuk IPB, tapi saya nggak mau masuk pertanian. Jadi waktu itu orang tua nyuruh masuk IPB ngambil pertanian sebenarnya. Enggak, karena kita dapat undangan dari IPB, okay. Saya langsung dapat tanpa harus tes. Wih, kata orang tua, pinter dong ya berarti. Udah, ambil aja. Hmm. Kalau kamu nggak cocok, tahun depan ambil lagi. Okay. Waduh, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya coba lihat. Situ, oh ada komputer. Ya udahlah, saya ambil aja computer science. Jadi memang dulu itu saya rada-rada geek sih. Oh, emang dulu sih rada-rada geek. Sementara sekarang nih kalau kita lagi ini nggak sih live nggak sih live YouTube. Di YouTube channel Smart FM. Oke, channelnya Smart FM. Nah, buat yang penasaran bisa lihat live di YouTube. Kalau ngeliat Mbak Danin, ini sama sekali bukan tipikal orang computer science. Ini benar-benar ini benar nggak? Pakaiannya sangat fashionable gitu ya. Ini abis ini saya bakal diprotes nih sama orang-orang yang computer science. Maksudnya Mas Billy apa? Kita nggak fashionable apa gitu ya? Nggak, tapi oke, waktu ngambil, ya udah deh ngambil computer science gitu. Mbak Danin, orang-orang tuh kalau mau ngambil computer science tuh benar-benar mikir dulu, karena itu adalah apa ya, sama sekali nggak gampang gitu loh.
Ya memang gitu sih. Memang gak gampang memang kan? Memang gak gampang, memang gak gampang. Dan saya tuh termasuk yang paling kurang rajin dibanding teman-teman lain. Oke, terus jadi? Tapi alhamdulillah ya, dapat juga bagus, 3, something. Oke. Ya belum nasakom lah ya. Oke. Tidak 2 koma juga, tapi masih 3 koma something. Terus kemudian ya alhamdulillah sih, secara studi masih oke, alhamdulillah. Dan ya memang ya seperti itulah dulu ya. Memang saya, tapi dari dulu saya gak fashionable loh, dari dulu ya. Oh gitu ya? Cuman memang ya tidak yang belum dilihat seperti sekarang. Okay. Belum dilihat seperti sekarang. Sekarang makin fashionable. Sekarang fashionable banget gitu ya. Enggak, tapi waktu ngejalanin apa computer science ya, itu kan suatu subjek yang benar-benar susah. Sempat ngerasa regret enggak gitu ya? Enggak. Tidak, sama sekali. Oh wow. Karena memang saya suka matematika. Oke. Okay. Dulu waktu Eptanas, Eptanas. Eptanas. Saya tahu ya. Sekarang. Ini waktu ujian nasional dulu saya dapat 95. Matematikanya. Wow. 98 atau 95. Yeah. Itu salah itu 1 atau 2 dari totalnya. Okay. Jadi itu yang saya paling tinggi waktu itu di SMA. Jadi memang saya suka banget matematika dan sebenarnya basic dari komputer science adalah matematika. Oke. Okay. Jadi ya saya jalannya apa adanya. Okay. Bahkan saya nggak buka buku pun masih alhamdulillah masih bisa gitu loh. Gimana okay, buka? Emang otaknya berlebihan nih kayaknya nih. Emang otaknya berlebihan. Oke, tapi waktu ngambil dulu computer science kebayang nggak? Dulu pengen jadi apa kebayang? Dulu pengen jadi dokter. Tapi kok ngambil computer science? Karena waktu itu saya dapat di Brawijaya kedokteran, lalu orang tua terlalu jauh. Yeah. Dan saya anak pertama. Asal dari mana sih? Jogja. Jogja, oke. Okay. Jogja, lalu dapat Brawijaya kedokteran, cuma saya nggak ambil. Terus ngambilnya lebih jauh lagi ke Bogor? Lebih dekat dong, karena kan saya di Jakarta tinggal. Oke. Lebih dekat, karena saya di Jakarta tinggal, akhirnya saya ngalah, saya nggak ambil kedokteran Brawijaya, saya ambilnya Bogor aja. Jadi waktu itu pengen jadi dokter, obviously begitu ngambil computer science kan udah nggak mungkin jadi dokter dong. Mungkin jadi dokter ya. Waktu itu kebayang nggak mau jadi apa? Waktu itu kebayang belum mau jadi apa. Jadi pas lagi kuliah ngejalanin itu benar-benar blank aja gitu. Blank aja. Oh ya? Blank. Sampai saya kemudian dari situ saya masuk Citibank. Mm-hmm. Saya memang kan terjadi perubahan ya, change. Saya masuk Metrodata itu IT company. Iya. Yeah. Mm-hmm. Masih ada hubungannya dah. Masih ada hubungannya kan? Okay. Lalu kemudian tiba-tiba ada dari Citibank menawarkan saya posisi, akhirnya saya masuk Citibank. Saya masuk Citibank pun itu akhirnya mulai saya berpikir kok kayaknya saya lebih suka marketing, karena kok saya dari sisi appearance udah berwarna-warni sukanya gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Terus suka hangout juga, suka ini ya, hidup-hidupnya orang-orang marketing lah ya. Okay. Terus kemudian kok saya suka campaign, saya suka ini, oh ya udah akhirnya saya coba apply. Jadi waktu di Citibank itu ada penawaran kita sekolah. Mm-hmm. Sekolah S2 gratis. Yeah. Memang waktu itu saya rencananya dari PB saya ambil S2 di luar gitu kan. Tapi sebenarnya saya mikir lagi, nanti saya ninggalin orang tua, udahlah saya di sini aja cari yang gratis. Ternyata alhamdulillah saya dapat gratis dari Citibank. Okay. Dapat gratis dari Citibank pun itu juga melalui screen kan. Pasti. Enggak untuk semua orang tuh. Enggak untuk semua orang. Yeah. Terus kemudian saya apply di SBM ITB sama Prasetya Mulia waktu itu. Okay. Tapi saya cuma ambil di SBM ITB, ya, ITB, ITB. Mm-hmm. Lalu kemudian dari situ ngambil apa? Business juga, right? Business Management. Oke, okay. MBA, ngambil MBA. Okay. Ya, di SBM ITB. Waktu itu saya baru kelas kedua, angkatan kedua di SBM. Ya alhamdulillah dapat. Di screen lagi sih di SBM kan, karena dari misalnya Citibank 40, terus yang mendaftar 30, yang diterima cuma 5 misalnya gitu. Okay, iya, iya. Jadi akhirnya di screen lagi, ada juga di Prasetya Mulia. Nah, Prasetya Mulia ada juga ya, tapi itu jadi 5-5 lah. Jadi alhamdulillah dapat lah. Jadi ya, perubahannya dari Citibank memang. Oke. Perubahannya dari Citibank, people change, terus kemudian saya
ya udah jadi seperti sekarang marketer. Suka ya di marketing ya? Suka di marketing. Oke, oke. Kita break dulu. Abis ini Mbak Danin akan cerita lebih banyak lagi pengalamannya. Kenapa suka di marketing? Terus kemudian sekarang pas lagi udah di Excel, pegang brand Axis, seperti apa kerjaannya gitu kan? Karena Axis kan youth brand banget gitu ya. Nah, yang mau nanya-nanya ke Mbak Danin bisa lewat Twitter, @bilibun, @yangontap, dan juga @radiosmartfm, dan juga bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor Axis 0838 77 300 376. Sekali lagi ke nomor Axis 0838 77 300 376. Yang beruntung nanti dapetin satu buah kacamata Sike, persembahan dari Optic Says. Don't go anywhere.